الله سبحانه وتعالى telah menunjukkan kebesarannya dengan menjadikannya gerhana rembulan, dan ada pula gerhana matahari. Semata-mata ini adalah agar Allah memberikan kita kabar bahwa tidak ada yang berkuasa di atas apapun melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan setiap orang di antara kita pasti akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, pasti akan dihadapkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Apakah kalian mengira bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sia-sia? Apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak seorang pun di atas muka bumi ini melainkan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, dia akan mendatangi kalian. Sungguh setelah kematian ada pembangkitan, setelah pembangkitan ada hisab, setelah hisab ada mizan, setelah mizan ada shirath, dan setiap orang di antara kita akan mengalami itu semua, dan setiap orang di antara kita akan menerima amal-amalnya saat mereka hidup di dunia, dan apa-apa yang mereka tinggalkan di masa hidupnya.
Amin. Allah.